yaitu Teh Sini akan mencoba melancarkan shot yang pertama dia lakukan. Konsentrasi bola sebenarnya dilancarkan oleh putri dari OSIS Rimba Raya Sumedang yang akan mencoba melepaskan shot yang pertama dia lakukan. Konsentrasi bola sebenarnya ahli ke tengah, umpan berikan kurva yang berani gerak lambat saja maksudnya lepaskan bola masih bisa dia mesti namun kurang cermat nampaknya bersaudara maka lahirlah untuk angka yang pertama 1-0 mempertahankan diri di mana bola masih dipegang sepenuhnya oleh sini dari OSIS Rimba Raya Sumedang ini dia akan mencoba membangun serangan kembali dia lakukan ajak-ajak sudah dilepaskan sudah terima 22 ke tengah saudara putri selamatkan saja kesempatan emas Sumedang berbahaya dia masih dapat selamatkan lagi-lagi terpaut lawan dan banyak saudara maka satu angka dikondol kembali 2-0 dua penyerang kosong mempertahankan diri masih tetap bola dipegang sepenuhnya oleh sini angkat lagi-lagi termaut lawan nampaknya saudara APL maka satu angka digodol kembali 3-0 ini akan mencoba membangun serangan kembali dilakukan konsentrasi bola sebelumnya ancam-ancam siapa yang setuju nampaknya lagi-lagi langsung diselamatkan ke belakang kesempatan emas 1-2-3 ini mencoba lagi namun diganjal ketat nampaknya saudara-saudara maka merobak angka dan melahirkan 1-2 angka buat kenaman dari anak-anak Bandung 1-5 di mana saudara putri pemain barisan depan datang melakukan warga Bandung mencoba lakukan cok terima kasih seperti saja yang cukup cermat dilakukan oleh saudara Fitri akhirnya merobak angka kembali menjadi 6-0 iya, onum satu. Alas saudara Rina mencoba lepas kacau, terima belakang, open mereka, gerak lambat masih ada teroris di sana, lepaskan bola, cukup keras, namun masih bisa nyabis masih dengan mudah, ada Nurhan di sana, lagi-lagi, salah pengertian nampaknya, anak-anak dari OSIS Sumedang saudara, hingga merubah angka kembali buat anak-anak Bandung, 2-0 dua penyerang yang membentang diri masih tetap saudara lakukan shot terima pindahkan is umpan berikan berbahaya dia tapi kali ini nampaknya bola muntah di luar lapangan terus saudara hingga menambah angka kembali 3-6 tiga penyerang yang membentang masih dalam Fitri anak kelahiran anak Bandung ini juga mencoba lakukan shot ini ketangnya angkat ke masih di berbahaya dia namun masih bisa diambil masih dengan mudah umpan berikan TK berbahaya simpan saja 1-2-3 cukup cermat serangan dilakukan oleh saudara Teza akhirnya menambah poin 7-3 7 penyerang 3 memberikan diri di mana saudara Teza pemain barisan depan atau kapten kenaman dari OSIS Rimba Raya Sumedang mencoba konsentrasi bola sebelum dilakukan terima belakang umpan ke depan maksudnya berbahaya dia masih ada Teisha di sana di sorti saja masih ada Nurleli umpan berikan berbahaya nomor 7 masih dapat selamatkan Teisha angka lagi libero langsung ke kesalahan nomor 7 selamatkan ternyata mati langkah anak-anak dari OSIS ini akhirnya merubah angka kembali buat Putri Bandung 4-7 abad menyerang 7 mempertahankan diri di mana penaman dari anak Bandung ini wahana ekspres grup Bandung mencoba sudah Nurleli akan mencoba lepaskan cok tidak mau kaya dengan biji nampaknya modal disia-siakan saja akhirnya bola bergulir kembali ke bawah saudara Dika pemain barisan depan dia mencoba bunuh ke belakang wajah konsentrasi bola sepuluhnya lakukan tidak datangnya angkat nomor 7 umpan lagi dengan menampil ini berbahaya dia serangan yang begitu keras dilakukan oleh Teh Siti akhirnya menambah angka kembali 9-5 masih dari OSIS Rimba Raya Sumedang ini coba-coba bikin serangan kembali saudara Tasya angkat lagi di Piro saudara ke tengah sektor kiri berbahaya cukup keras baik yang dilakukan oleh nomor punggung saudara Gisa
hingga menambah angka kembali menjadi 6 9. Iya Teh Isya, anak kelahiran dari wahana Iklis Kodur Bandung ini akan mencoba mengkocok. Terima nomor 7 Teh Elis, 4 Tisya, berbahaya dia. Lagi lagi sini, namun masih bisa diadusi masih dengan mudah. Akan lagi dengan tenang, 1, 2, 3, Elis berbahaya. Gerak lambat saja kelakukan, angkat lagi. Gerak tipu maksudnya, 4 ke depan maksudnya, berbahaya dia. Masih bisa diadusi masih, lepaskan pukulan. Kesempatan baik, 1, 2, 3. Masih bisa diselamatkan dengan tenang, angkat lagi, 1, 2, 3. Lompat belakang, angkat lagi dengan tenang, sentil, berbahaya dia. Gerak lambat lagi, 1, 2, 3. Berbahaya sini, cukup keras. Baik yang dilancarkan oleh Teh Sidi, saudara-saudara. Maka pembenjaran satu angka diraih kembali. Siapa nama? 10 melawan 11, saudara-saudara. Oh, 10 anak, maksud kami. Iya, 10 penyiraman tidak memperlakukan diri. Lepaskan Cimedang. Angkat lagi warna ini dengan ke tengah berbahaya Fitri. Pelanggaran terjadi nampaknya saudara-saudara. Akhirnya menambah angka kembali. 7 melawan 10. 7 penyiram 10 memperlakukan diri. Di mana nomor 2 APL akan melancarkan sok. Terima Osa, saudara Fitri. Berbahaya dia. Lagi-lagi serangan-serangan Teh Sidi tidak bisa diantisipasi dengan mudah saudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan Osa Sumedang. Di mana Teh Sidi mencoba dia mundur lagi ke belakang. Teh Sidi angkat ke tengah, umpan dari kandang cukup keras. Baik yang dilakukan oleh Norweli saudara. Akhirnya merubah angka kembali menjadi 8-11. Iya, saudara Putri, pemain barisan depan atau pemain kuncian melakukan sok. Terima dengan tenang Teh Sidi, umpan lagi Putri, berbahaya dia saudara. Namun kali ini, serangan yang dilakukan oleh nomor 7 anak Sumedang terlalu menghilang jauh di luar lapangan. Akhirnya menambah angka kembali 9-11. Masih saudara Putri akan mencoba lakukan sok. Konsentrasi bola sepenuhnya, angkat lagi ke tengah, umpan Putri, berbahaya dia. Gerak lambat saja maksudnya, lagi-lagi Dorelli, masih ada Teh Sidi di sana, umpan lagi berbahaya Putri, lagi-lagi. Spike yang cukup keras dilakukan oleh nomor 7 saudara, akhirnya merubah angka kembali buat Putri Sumedang, 12 melawan Salapan. 12 menyerang sebelah kiri lakukan cok terlarinya angkat lagi mudahkah umpan berikan lagi-lagi Nureli cukup keras namun bola bontak di luar lapangan saudara maka pembendaran satu angka diraih kembali 13 melawan 9. 13 menyerang sebelah mempertahankan diri masih tetap bola dikuasai sepenuhnya terima mudahkah umpan ke depan maksudnya lepaskan Nureli. Disimpan saja dengan mudah 1, 2, 3, nomor 7 lagi-lagi mati langkah nampaknya anak-anak wahana ekspres Bandung menambah angka kembali 14 melawan 9 masih tetap bola dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Sumedang angkat dengan tendang Bandung berbahaya Bandung gerak lambat saja yang dilakukan oleh Nurwaini saudara akhirnya merubah angka kembali 10 melawan 14. Iya, sementara bola masih dikuasai anak-anak Bandung melakukan sok. Apa yang dikatakannya? Ada Cindy di sana, umpan Putri. Salah pengertian namun masih bisa diantisipasi dengan tenang. Teh Cindy melambung tinggi bagaikan balon. Nampaknya kontrolnya cukup cermat terus saudara. Maka satu angka dikondol kembali. 11 melawan 14. 11 menyerang 14 mempertahankan diri masih sudah rasa akan mencoba lakukan sok enak-enak saja dia ada Teh Sidi di sana langsung dikasih ke depan Sidi kembali kesempatan emas 1 2 3 set kecil berbahaya masih bisa dihabis masih dengan mudah Putri berbahaya nomor 7 dikasih rekan nampaknya terus mana maka pembenaran satu angka diraih kembali 12 melawan 14 12 menyerang 14 mempertahankan diri
di mana saudara Kisyang akan mencoba lakukan konsentrasi bola sebelumnya. Hendek sepertinya ada sini Mei di sana, berbahaya dia, masih bisa diselamatkan APR. Ada ke tengah, bunuh lagi, terpaut lawan nampaknya ceresianya. Akhirnya angka bertambah, 13-14 saudara-saudara. Hanya satu angka saja bikin sama. Masih tetap bola dipegang semuanya oleh saudara Kisyang. Hendek datangnya, angkat sini Mei, langsung terus selamat ke nomor 7. Masih bisa dihabis-habisin ke tengah. Pelanggaran terjadi namanya saudara. Bahkan imparkan lagi bola kembali ke pangkuan Osas Sumeda. Iya, tim dari Osas sementara dia akan mencoba lepaskan saudara Putri. Angkat ke tengah, umpan berikan, berbahaya dia. Gerak lambat saja dilakukan untuk depan maksudnya. Masih bisa dihabisi pasti dekat tenda. Burleli mencoba lagi. Salah pengertian saudara Putri ini anak Sumedang. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan anak Bandung. 14-15, satu angka saja bikin sama Nurleli. Nampaknya dia akan melakukan jangkau. Coba serangan lakukan. Ada Sumedang di sana. Obat Putri berbahaya tenis. Ternyata walaupun kecil orangnya, pukulannya cukup menerung siapa pemain Bandung. Tujuh. Siapa gerangan yang akan mencoba lakukan show? Konsentrasi bola seperti dilakukan oleh nomor 7 ini ancang-ancang sejenak. Bagaimana? Nampaknya terlalu longsoknya jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan Wahana Bandung. Di mana saudara Dika, pemain barisan depan, dia mencoba bunuh ke belakang show. Konsentrasi bola sebenarnya akan teknika. Ancang-ancang sudah. Dilepaskan sudah. Terima nomor 7-4 Putri. Sektornya berbahaya. Namun dikawal ketat oleh anak-anak Bandung saudara. Akhirnya angka kembar muncul kembali terjadi di lapang panas ini. 16 sama. 16 menyerang, 16 mempertahankan diri. Masih DDK akan mencoba menguasai gol sebelumnya atau membangun serangan kembali ke DDK. Pendek datangnya tapi terlalu menyulitkan di garis net saudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke pangkuan Osas. Di mana Osas, saudara Asa, pemain barisan depan dia akan mencoba ayunkan dalam ke belakang, timbang-timbang sejenak, dilepaskan sudah, terima libero, akan berikan Putri mencoba, namun digajar ketat kepalanya, lepaskan pukulan, lagi-lagi terpaut lawan akibat serangan dilancarkan oleh Avel, akhirnya bola berpindah poin kembali, 17 menyerang, 17 mempertahankan diri. Saudara Gisha akan coba-coba lakukan show. Dilemah datangnya, terima tasa, umpan Putri, sekolah berbahaya teris. Namun, diganjal ketat tampaknya terus darang. Akhirnya menambah angka kembali, 18-17. 18 menyerang, 17 mempertahankan diri. Masih gaulah di kursi Kisyang. Angkat lagi tasa, angkat lagi Putri, berbahaya di asing ini. Lagi-lagi serangan-serangan saudara Riti tidak bisa diantisipasi dengan mudah saudara. Hingga menambah angka kembali menjadi 18 sama. 18 menyerang, 18 menyerang saudara Elis. Akan libero, 4 berikada. Walaupun lemah dapat mematahkan arah lawan terus saudara, akhirnya merubah angka kembali buat anak-anak Bandung. 19-18. Masih dari APL, anak Bandung ini kan mencoba membangun serangan kembali dalam muka. Terima dengan mudah. Angka dari nomor 7 berikan ke tengah. Lepaskan lagi sini. Diganjal ketat nampaknya. Asal dikisar ke tengah. Angka tadi 1, 2, 3. Sini kembali. Masih ada Nurleli di sana, berbahaya dia. Masih dapat selang lepas, dia bisa melakukan tenda. Angkat kaki, 1, 2, 3. Berbahaya Nurleli. Masih bisa diantisipasi. Langsung selamat ke 7. Ada Nurleli di sana, umpan berikan. Nurleli kembali. Masih bisa diselamatkan lagi. Langsung sini, lo bisa melakukan tenda Nurleli. Angkat lagi dengan tenda, 1, 2, 3. Masih dapat selamat. Akhirnya merintil di atas net saudara. Akhirnya merubah angka kembali menjadi akur kembali 19.
19 menyerang, 19 mempertahankan diri. Di mana tes ini nampaknya dia akan mencoba membangun serangan kembali. Dia lakukan, dilepaskan sudah, angkat tubuh kau pun berkadang. Lagi-lagi serangan-serangan saudara putri, orang begitu cermat terus saudara. Maka satu angka digondol kembali, 20 melawan 18. 20 menyerang, 12 menggiring. Masih tetap bola dikuasai oleh Tech City. Coba-coba membangun serangan kepada Bukar. Angkat ke tengah, umpan beri kerja. Masih bisa dihabisi masih dengan bola. Lepaskan pukulan. Disimpan saja dengan Dena. 1, 2, 3, lepaskan pukulan. Nampaknya masuk tersegara. Akhirnya merubah poin. 24-22. Satu angka saja bikin habis Sumedang. Nampaknya saudara putri atau kapten kenaman Sumedang dia coba-coba lepaskan seolah. Rida datangnya akan membuka pemberi masih bisa dapat masuk ke tengah. Lepaskan pukulan. Orang cermat serangan dilancarkan oleh nomor 27 saudara hingga menambah angka kembali 23 melawan 24. 23 menyerang, 24 mempertahankan diri. Di mana saudara Nur Leli? Dia akan mencoba lakukan jauh. Nampaknya ada menang dari Osa Sumedang menjadi maut. Kami persilahkan. Iya, nampaknya masih tetap si cantik mal ini Mojang Bandung saudara Nur Leli akan mencoba membangun serangan kembali lakukan konsentrasi bola sebelumnya oleh Nur Leli lepaskan boleh jadi si pasi saudara panggilan kepada Ade Fitri. Ade Fitri Dede Fitri ditunggu di rumah ada tamu katanya. Sekali lagi Dede Fitri ditunggu di rumah ada tamu. Sepak atau jump yang begitu keras yang bukan oleh Nurleli. Nampaknya sulit diantisipasi oleh para pemain dari Osas hingga menambah angka kembali menjadi 25 melawan 24. Masih Nurleli coba-coba simpul jump ban ini lakukan jump shot. Apa yang dikatanya ada TAS di sana. Akhirnya menambah angka kembali menjadi Salawe Akur 25 menyerang 25 mempertahankan diri. Di mana nomor 7 dia akan coba-coba lakukan shot. Terima dengan tenang Nur Leli. Angkat lagi dengan tenang. Lepaskan ke PL. Masih bisa dihabisi bersama dengan tenang. Putri lepaskan sini. Masih bisa dihabisi bersama dengan tenang. 1, 2, 3 lepaskan pukulan. Masih hidup dan banyak mulai teois. Kasus selamat ke sini. Kesempatan baik 1, 2, 3 lepaskan pukulan. Kesempatan emas 1, 2, 3 lepas ke sini. Masih hidup dan banyak bola. Angkat lagi ke tengah. Langsung dapatkan 57 melambung tinggi bagaikan balon. Angkat ke tengah. Lompat ke depan. Langsung dia berbahaya dia. Selamat menanggung oleh saudara Kasa hingga menambah angka kembali menjadi 26-25. Satu angka saja bikin habis anak dari Osas Sumedang. Di mana nomor punggung 7 ini akan coba-coba lakukan shot. Lemah datangnya. Terima Nur Leli. Angkat lagi ke muka. Langsung dihalau ke belakang. Kesempatan baik 1, 2, 3 TAI. Masih bisa diambil masih dengan mudah. Dihalau sejak ke belakang. Kesempatan baik 1, 2, 3 masih bawa selamatkan. Maka dengan demikian di babak yang pertama atau set yang pertama nampaknya unggul tim dari Mojang Sumedang saudara dengan skor 27 melawan 25 saudara-saudara.